Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi e-faktur pajak. Anda akan dipandu untuk melakukan penerbitan faktur pajak keluaran elektronik atau penyerahan BKP dan atau JKP dalam negeri. Pilih menu faktur, kemudian pilih pajak keluaran dan pilih administrasi faktur. Akan tampil daftar faktur pajak keluaran. Pilih menu rekam faktur. Pada menu input faktur, pilih menu dokumen transaksi. Pilih detail transaksi Anda sesuai dengan penyerahan yang dilakukan. Ini akan menentukan kode transaksi pada faktur pajak keluaran Anda. Pilih jenis faktur. Ini akan menentukan kode status pada faktur pajak keluaran Anda. Pastikan tanggal dokumen, masa pajak, dan tahun pajak yang Anda masukkan sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak keluaran Anda. Kolom referensi dapat Anda gunakan untuk memasukkan keterangan yang dibutuhkan seperti kurs KMK. Klik tombol lanjutkan untuk mengisi menu lawan transaksi. Masukkan NPWP, nama, dan alamat lawan transaksi Anda. Pada kolom NPWP akan muncul notifikasi untuk memasukkan data lawan transaksi Anda ke menu referensi lawan transaksi Anda. Pastikan data lawan transaksi yang Anda masukkan benar, kemudian klik tombol simpan. Klik tombol lanjutkan untuk mengisi detail transaksi. Pilih menu rekam transaksi untuk memasukkan detail penyerahan barang atau jasa. Pengisian kode barang atau jasa sesuai dengan administrasi Anda. Pastikan pengisian harga satuan, jumlah barang, harga total, dan diskon benar. Setelah selesai, klik tombol simpan. Akan muncul notifikasi untuk merekam detail penyerahan barang atau jasa baru pada satu faktur pajak keluaran yang sama. Pastikan pengisian detail transaksi benar. Kemudian klik tombol simpan. Setelah Anda selesai melakukan perekaman faktur, langkah selanjutnya adalah upload faktur untuk mendapatkan approval dari DJP. Silahkan blok faktur pajak keluaran yang akan Anda upload. Kemudian klik menu upload. Pastikan uploader faktur pajak keluaran Anda sudah berjalan. Setelah klik tombol upload, maka status approval akan berubah menjadi siap approve. Anda dapat melihat tampilan faktur pajak keluaran Anda dengan klik tombol preview. Untuk menjalankan start uploader, pilih menu manajemen upload, kemudian pilih menu faktur pajak keluaran, klik tombol start uploader. Masukkan captcha dan password Innova Anda. Kembali ke daftar pajak keluaran, kemudian perbarui data Anda dan pastikan status approval faktur pajak keluaran Anda sukses. Setelah approval sukses, Anda dapat menyimpan faktur pajak keluaran Anda melalui menu PDF. Yang berguna menatap
Terima kasih.